Membangun sebuah konsep pembelajaran yang berorientasi pada produk dan bisnis, SMK Negeri 3 Kota Tangerang tengah menjawab tantangan perkembangan industri saat ini dan nanti dengan menghadirkan metode pembelajaran Teaching Victory di semua kejuruan. Teaching Victory merupakan model pembelajaran yang membawa suasana industri ke sekolah, sehingga sekolah bisa menghasilkan kemampuan dan produk yang berkualitas industri. SMK 3 tentunya bukan satu-satunya sekolah pariwisata. Banyak sekolah-sekolah pariwisata, dan sekolah pariwisata ini adalah sekolah yang di-create untuk menjadi tiang ekonomi, itu apa? Tonggak ekonomi untuk Indonesia. Jadi ada 4 bidang keahlian yang akan dijadikan prospek untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, yaitu pariwisata, pertanian, industri kreatif, dan satu lagi kemaritiman. Nah, tugas kami yang ada di sekolah ini adalah untuk menciptakan, membentuk siswa-siswi supaya siap untuk menjadikan Indonesia adalah menjadi negara pariwisata. SMK Negeri 3 Kota Tangerang memiliki 5 kejuruan, mulai dari tata boga, akomodasi perhotelan, tata kecantikan, tata busana, hingga teknik komputer dan jaringan. Dengan proses pembelajaran Teaching Victory, siswa SMK Negeri 3 Kota Tangerang dapat belajar dan menguasai keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja industri sesungguhnya. Melalui konsep pembelajaran tersebut, SMK Negeri 3 Kota Tangerang telah memiliki 10 kamar hotel berstandar bintang 4 dengan standar pelayanan berbasis bahasa Inggris, sejumlah dapur mulai dari pantry hingga educhef, ruang menjahit, dan tak ketinggalan ruang salon dengan berbagai kelengkapan fasilitas perawatan salon. Teaching Factory adalah pembelajaran berbasis produk atau jasa. Artinya, setiap kegiatan praktik yang ada di SMK Negeri 3 tidak hanya berbentuk praktik saja, dia harus memenuhi syarat bahwa praktik hasil atau praktik tadi, apakah itu berupa produk atau jasa, harus memenuhi standar industri. Baik itu dari sarana-prasarana, SDM-nya, juga nanti produknya, sehingga dia harus memenuhi standar industri, artinya bisa layak jual, tidak hanya berhenti pada hasil praktek. Jadi harus memenuhi apakah dia bisa diterima atau layak di masyarakat, seperti itu. SMK Negeri 3 Kota Tangerang dijalani atas dasar prinsip investasi SDM. Semakin tinggi kualitas pendidikan dan pelatihan pada siswa, maka siswa akan semakin produktif. Dalam jangka panjang, produktivitas nasional akan meningkat pula daya saing tenaga kerja di pasar global. SMK 3 juga, kenapa saya senang sekolah di sini? Karena SMK 3 salah satu SMK pariwisata yang direvitalisasi oleh pemerintah. Nah, kalau udah kayak gitu, itu semakin bagus lagi karena kita diajarin buat usaha, bukan cuma menjadi karyawan. Ya, harapan saya di sini semoga bisa tercapai cita-cita saya dan teman-teman saya yang diimpikan dari sekolah ini, dan buat generasi selanjutnya semoga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini dan terus berjuang. Tim Liputan Tangerang TV.